Gespernya gede. Pala gespernya aja gede, tau. Apalagi yang lain. Perutnya. Maksudnya pala ininya. Iya, betul. Molimbat, mau ngapain? Katanya dialognya panjang. Aku pengen nanya sama lu. Iya. Dulu kan dia sudah tahu, karena dia di TV, dia gak pernah ngomong. Oh iya. Ngapain lu undang? Gue juga bingung. Bayarannya mahal, kagak mau ngomong. Gue juga bingung, apa dia? Be, ngapain dimainin, Be? Ini permasalahannya, Bu. Be, Be, mau ngapain, Pak Limbat? Ngapain nanang gini? Yah. Oh. Oh, seru banget. Gue takut, gue takut. Enggak. Maju semuanya. Ayo. Aduh, Be. Doain, Be. Oh ya, gue denger nih. Apa? Bisa banget lu kalau mau bisikin yang gitu. Kan ada yang laki di bisikin. Bisa banget milihnya lu kalau soal sabar. Sabar. Minta pijit, Bayu minta ayo. Minta dipijit katanya. Enggak, kata dia, pijit dia yang keras, yang kenceng. Yang kenceng. Diremes. Paha ya, paha. Remes ya. Bye-bye, salam terus. Dah, lu ngapain? Dikit. Gua tahu nih jurusnya di mana, rambutnya. Ini paling bagus. Ambil cubit apa ini? Woi, Bebe. Serem gua sawannya. Waduh. Apa itu? Apa ini itu? Apa lagi nih? Lu manggil siapa? Enggak ada yang kenal. Sini. Aduh, gua ngeri banget nih. Pantesan aja mami enggak berani datang. Bener, orang ada dia. Ada apa-apa sama dia kan ya, jadi repot. Mendingan sekarang kita telepon dulu mami, siapa tahu mami sama Raffi Amit mau datang ke sini, makanya jangan kemana-mana ya, tetap di rumah mami. Serius.